Oke okay guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah mensupport channel ini, memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Guys, welcome back to my channel Adam Hilman. Jadi di video kali ini saya mau ngasih tahu berbagi ilmu tutorial seni daun pakai metode Motor Beat New ESP tahun 2016 ya. Ngiseng-ngiseng gitu. Maafkan kalau lemes ini bahasa puasa pertama ya. Anti corona. Yang terpenting kalau kalian mau bisa seni daun itu yang pertama itu maksudnya motor. Iya. Cuma motor, naik mobil sama truk susah kalau kena down. Iya. Nanti sumpah kita kalau kayak naik mobil harus punya motor yang pertama. Kedua berani rusak. Berani rusak. Yang ketiga diizinin mama. Harusnya mama yang pertama. Oh mama yang pertama. Izin yang orang tua. Berarti mama yang pertamain ya. Izin orang tua. Kedua. Yang keduanya apa? Yang selanjutnya ini safety sepatu, protektor. Di lutut sama di kaki sama di lutut dibalik coy nah. Sama pakai helm dan helm juga jangan lupa kalau bisa sih helmnya yang full face ya, cuma yang full face saya udah sold jadi pakai yang bobo. Jadi kalau saya sih ketidot itu lagi di sini nih, itu beda-beda sih, ada yang di sini ada yang di sini, tapi kalau saya sih ngambilnya di sini kakinya gini ya, jinggit apa ya mas Indonesia jinggit ya. Jengke Sunda. Ya pokoknya jingitnya kayak gini lah kakinya, kan kalau kaki kan biasanya gini kan kalau dibonceng nih. Kalau saya pakainya gini jingjit, terus kemudian gitu kakinya. Ada yang di sini juga, ada yang di sini juga, saja di sini. Kalau di sini susah. Jadi ambilnya di daerah sini aja, bisa kayak gini kalau kayak gini. Ya. Kalau rekomendasi. Jadi harus punya motor dulu gitu ya? Hah? Harus punya motor dulu. Oh. Jadi bisa. Enggak, ya jadi naiknya motor gini nih. Kalau enggak punya motor enggak akan bisa ya. Iya, enggak akan bisa. Harus punya motor dulu. Ya. Kan dan ternyata motor ya ini dingin ini. Kurang lebih ya. Kurang lebihnya kayak gini lah. Terus kemudian diturunin motornya, kalau ditaikin enggak akan nyampe. Kalau ditaikin enggak akan nyampe, dituruninnya di tidurin motornya mau di standarnya, pokoknya lepasin kalau ada standarnya susah nggak akan bisa. Jadi kalau maju standarnya harus di diangkat dulu. Ya kan tadi makan contoh masang yeah. Standar takutnya pas contoh kalian pasang standarnya diginiin kan nggak bisa ya. Terus apa lagi ya, oh ban ya, ban support ban nah, harus ban pakai sayur juga bisa. Oh sayur bisa ya, pakai bayam gitu bisa. Ya pakai bayam apa juga bisa. Kemudian si jok ini setengah bujur, apa namanya bisa bujur tuh? Pantat. Pantat. Kan kalau pantat kan segini kan? Iya. Yeah. Kalian ambilnya setengah. Asal jangan pul aja. Takutnya jatuh. Duduknya di bawah gitu. Duduknya di bawah gak akan bisa, kalau duduknya di sini gak akan bisa, jadi setengah aja lah. Iya. Yeah. Setengah aja kayak gini nih. Kayak gimana? Dan dari belakang aja. Nah. Kurang lebih kayak gini ya? Kurang gini, terus posisi duduk kalian yang terlalu depan. Belakangan dikit biar lebih enak. Nah kayak gini. Jadi di belakang gampang sih kalau misalnya apa namanya teorinya mah misalnya praktek langsung saja praktek aja. Maksudnya bisa juga nggak bisa ya, terus tadi ngapain so ngasih tahu tutorial aja ngajarin lah tapi udah nggak bisa. Cobain aja langsung ya, ini standarnya jangan lupa diangkat dulu. Nah ini ya, standarnya angkat, soalnya kalau misalnya beat original itu kalau standarnya nempel kayak gini nggak akan bisa nyala. Cuma kalau yang saya bisa terus sudah tutorial kedua nyalain motornya. Iya, kalau nggak dinyalain nggak akan hidup. Melaju terus tuh, kalau saya mah bisa nih standarnya ke bawah. Kalau yang kalian nggak akan bisa angkat standarnya, takutnya pas belok kena kan. Bang nah kalau misalnya udah nyala langsung gas. Iya. Kalau nggak digas nggak akan bisa.
gitu, si badannya ke pinggir. Terus diturunin badannya. Misalkan misalnya ke kiri ya. Diturunin sebelah ke kiri jadi. Sebelah lebih dekat nanya. Hah? Sebelah lebih dekat nanya. Capek, udah jelas mungkin ya temen. Capek soalnya puasa. Puasa pertama ya ini. Tadi tuh aku tuh mau makan dulu sih, mamanya nggak masak. Masaknya apa? Subuh aja ya. Hah? Sekarang masaknya subuh aja. Oh, semua masaknya subuh tadi mau masak. Capek ya guys. Udah gitu aja sih. Yang penting mau dapet tutorialnya aja ya. Iya. Kalau saya yang kurang ngerti, jadi les aja ke saya. Kalau di Bandung mah. Ini lokasinya di mana? Lokasinya di Bandung, ini di komplek Mekarwangi. Kalau rumah saya mah jangan jalan-jalan. Yang penting kalau kalian mau latihan, jangan pakai jok ini. Bicin, harus pakai motor ya? Harus pakai motor kan? Iya, pakai motor. Pakai truk nggak bisa? Hah? Pakai truk? Nggak bisa kok. Jangan pakai jok ini. Bicin. Nggak, jangan pakai jok gitu. Bagusnya mah kayak gitu sih, jangan pakai jok. Pokoknya jok yang kayak gitu tuh, artinya aja lah. Banyak ganti. Kalau misalnya mau lebih enak. Bayam. Bayam. Udah gitu aja sih, kalau pakai kaki yang lain. Oke guys, jadi mungkin videonya sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti, kalian bisa komen di kolom komentar. Ya? Jangan ya. Komen di kolom komentar. Atau bisa DM ke Instagram saya. Jadi mungkin perjalanan sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Adam Hilman. Jangan lupa juga follow Instagram saya, karena emang ada video yang harus saya upload di YouTube, tapi saya upload di Instagram. Oke, okay? See you next video. Bye bye. Sini ada suara kerusakan. Halo guys, di sini ada suara kerusakan, tapi nggak tahu apa. Kaget juga. Motor berisik. Motor gua dipinjam brother. Apa ya? Ding ding pa ding ding, oh ding ding pa ding ding, ding ding pa ding ding, oh ding.